Sudahlah keluar simpang sesuka hati. Kemudian sibuk nak marah orang pula. Itulah yang berlaku di dalam video ini. Apabila seorang pemandu dimarahi, seolah-olah pemandu ini pula yang telah melakukan kesalahan. Lelaki tersebut mendakwa, kononnya kenderaan daripada laluan utama yang sepatutnya berhenti dan melihat kenderaan yang ingin keluar dari simpang. Apa yang menjadi persoalan, sejak bila pula kerajaan mengubal undang-undang supaya kenderaan di laluan utama pula yang kena berhenti?